الحمد لله الواحد القهار مقور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأبرار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه ونهج منهجه إلى يوم القرار أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون صدق الله العظيم سورة المؤمنون آيات yang ke-91 Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengambil seorang anak pun dan tidak ada pula bersamanya Tuhan yang lain. Bila itu terjadi, tentu masing-masing Tuhan akan menguasai ciptaannya dan berusaha mengungguli yang lain. Al-Quranul Karim mengajak kita untuk mempergunakan nalar kita. Pagunuan akka. Al-Quran mengkhitab kita, mengajak kita untuk mempergunakan timbangan nalar. Allah subhanahu wa ta'ala mattakhadha min walad, tidak pernah mengambil seorang putra, dia jadikan anak. Artinya lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak ada pula anak yang diperuntukkan untuknya. Mattakhadh artinya sama sekali tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki putra atau anak. Begitu pula wa ma kana ma'ahu min ilah, dan juga tidak ada Tuhan lain bersamanya. Kenapa demikian? Idzan, apabila ada Tuhan lain, la dhahaba kullu ilahim bima khalaq wa la ala, tentu masing-masing Tuhan akan membawa dan menguasai ciptaannya. Wa la ala, dan masing-masing akan berusaha mengungguli yang lain. Kalau tidak, tentu tidak sempurna nyo jadi Tuhan. Nyo harus nempel yang ate, barabui lah. Nah, wala ala ba'duhum ala ba'din, dan tentu sebagian akan mengungguli yang lainnya, berusaha untuk di atas. Subhanallah, Maha suci Allah, amma yasifun, dari segala apa saja yang mereka sifati dengan sifat-sifat yang tidak benar itu. Apa? Memiliki putra, memiliki sekutu. Subhanallah, Maha suci Allah dari itu. Nah, pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu dalam kajian
Aqidatul Tauhid adalah tentang wahdaniyah. Ayat tadi merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama untuk menetapkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Tidak ada tandingannya. Dan tidak ada yang semisal dengannya. Tidak pada zat, tidak pula pada sifat, dan tidak pula pada af'al, perbuatan. Nah sekarang setelah kita memahami itu, ada satu dalil lagi yang dikedepankan oleh Al-Imam Ar-Razi. Kesimpulannya yang disebut dengan dalil At-Tafarrud Bil-Kamal, Allah lah satu-satunya yang bersifat sempurna. Tidak ada yang lain yang memiliki kesempurnaan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ar-Razi mengemukakan dalil ini, kesimpulannya annana nara fi hadzal 'alam anna kulla man yushriku insanan fi 'amali fahuwa naqisun biwajhin ma imma malan aw khibratan aw quwwatan. Kalau kita mau memperhatikan alam semesta ini, seluruh siapa saja kalau bersekutu dengan manusia, kalau kita punya teman di dalam suatu pekerjaan, pada hakikatnya orang itu ada kekurangannya dari sudut manapun. Jadi kalau orang diajak bersekutu, bermitra, berserikat, tidak mungkin orang itu sempurna. Bamang kok bersamanya jawab. Ada kalanya dia punya skill, tidak punya modal. Kan begitu? Atau ada piti banyak, tapi tidak pandai mengelola. Nah, jadi kalau terjadi persekutuan di dalam kehidupan nyata, itu menunjukkan yang bersekutu itu adalah yang kurang, bukan yang sempurna. Iya kan? Jadi kenapa bapak-bapak butuh istri? Bukan dek karena awak sempurna, karena kurang. Wanita butuh suami bukan karena kesempurnaan, tapi karena ada kekurangan. Karena itu jangan pernah mencari pasangan nan sempurna. Indak ke belaki semua hidup itu. Indak ke babini selama-lamanya. Nah, jadi kalau terjadi di dalam alam nyata persekutuan kerjasama, itu menunjukkan bahwa ada titik lemah dari sudut mana kita pandang akan bertemu titik lemah. Ada kalanya dari sisi harta dia kurang, makanya dia perlu bekerja sama dengan orang yang punya modal harta. Bisa jadi dari sisi pengalaman dia kurang, karena itu dia butuh dengan orang-orang yang profesional. Bisa jadi dari sisi kekuatan dia kurang,
nak talok dia awak lain. Kau datang je ke pasar tari, perlu carilah orang yang kemunian kedai, tanda kurang. Nah. Fa idza qisna al-ghaiba 'ala asy-syahidi. Nah, kalau itu kita kiaskan antara yang nyata dengan alam ghaib. Kalau ada yang mengatakan ada Tuhan yang lain bersama Allah sebagai mitranya, sebagai sekutunya di dalam ketuhanan, berarti apa? Nah, kalau seandainya kita katakan ada biwujudi ilahin akhar ma'allahi syarikun lahu fi uluhiyatin fil uluhiyati, sebagai sekutu dalam ketuhanan, mumtani'an, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena persekutuan itu adalah petunjuk bahwa Tuhan kurang. Mungkinkah Tuhan kurang? Kalau Tuhan kekurangan, berarti dia butuh dengan yang lain, sedangkan kita senantiasa membutuhkannya. Ini kalau Tuhan punya istri pula, istrinya berganyi, awak mengaduan bini awak berganyi kayaknya, kan rumit yang digawe bini dan saya tak tahu urus yang tanya lo kata. Nah, jadi li'anna syirka, karena persekutuan itu dalilun naqas, tanda kekurangan. Wan naqasu, dan kekurangan la yunasibu kamalallahil mutlaq, kekurangan itu tidak bersesuaian dengan kesempurnaan Allah yang mutlak. Jadi dengan dalil itulah makanya Imam Ar-Razi mengatakan salah satu dalil at-tafarruq, at-tafarrud bil kamal, hanya Allah lah satu-satunya yang bersifat sempurna. Dengan kesempurnaannya itulah tertolak segala bentuk keyakinan yang mempersekutukannya dengan yang lain. Kenapa? Karena persekutuan itu menunjukkan kekurangan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Nah, هذا وهناك دليل آخر استخرجه ابن رشد من قوله تعالى. Kita lihat jabaran dari ulama lain, Al-Imam Ibn Rushd Al-Maliki, ketika beliau memahami atau menjabarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 22, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Nah, seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu langit dan bumi itu binasa. Nah, beliau memberikan perumpamaan, innahu minal ma'alumi law kana fi madinatin wahidatin malikan lam yusluh amrul madinah. Sesungguhnya suatu yang ma'lum, bukan hal yang sulit untuk diketahui oleh manusia, artinya sudah menjadi common sense, kata orang, menjadi pengetahuan umum, tidak diperdebatkan lagi. Kalau ada satu kota dipimpin oleh dua orang raja, urusan kota itu tidak akan menjadi baik. Tidak usahlah, kita turunkan saja. Rumah tangga kalau sudah dua kepalanya, tidak akan baik. Kecik apa indah, kecik ibu yo. Nah, kalau kita bawakan kepada metode pendidikan yang menyebabkan anak-anak hari ini banyak rusak, karena bapak dan ibu tidak seirama di dalam mendidiknya. Apa majabai mek tak tipa piti ke piti se. Manyo buat piti wak. Caliklah kerajo lah dulu.
rasuan bawa payahnya supaya imek memakai itu kecek nak nampak. Nah, nak dia gear tu meko kerja lu. Nah, pak aku pai aje maknya, eh kemari lang apang yo penceki ko tidang lah. Nah, tidak seirama, tidak searah merasa berhak untuk berkuasa. Ada dua kekuasaan yang saling bertanding, tidak usahlah satu kota, dalam satu rumah tangga saja la fasadat, rusak itu rumah tangga. Nah, kadang-kadang orang tua dengan nenek, nenek ku ada lo sayang dan merusak. Dah boleh dia paknya kemari lang. Nah, kerajaan nenek ku. Apang yo pilih kanak. Padahalnya dulu taba alo kanaknya. Nah, tapi kan sayang ke cucu ke terlebih daripada sayang ke anak. Ayo tu, pak yang mainyo saya fikir seorang anak indah. Boleh kalau berpiti lo cucu. Nenek tadi lah anda dua rile. Nah, jadi dalam suatu wilayah kekuasaan apabila ada dua malik, dua raja, lam yasluh, tidak akan baik urusan daerah itu, wilayah itu. Kalau dibawa ke kota tidak akan baik urusan kota itu. Nah, kecuali ada kecualinya, boleh berdua tapi nan surang non aktif. Nah, itu satu. Tapi kalau non aktif itu tak Tuhannya tu. Nah, illa idza qala inna ahadahuma atilun. Kecuali kalau satu orang non aktif, tidak berbuat, pasif saja. Walakinnal atila la yasluhu an yusafa bil uluhiyyati, yang tidak aktif, yang tidak berbuat, yang pasif, tidak patut disifati dengan ketuhanan, berarti bukan Tuhan. Kata Ibn Rus rahimahullah, wa kadzalika al-amru bin nisbati li wahdaniyati al-ilah, demikian pula lah adanya kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang Tuhan atau sembahan yang Maha Esa. Falau kana hunaka akthar min ilahin lakhtallal qawm, seandainya kalau ada lebih dari satu Tuhan, cacat atau rusak tatanan alam semesta ini. Sama berkuasa, saya sering contohkan, jalilah anak ketik berabuk semua kue mainan ciek cair sebenarnya. Nah, faizan, nah, kalau demikian adanya, mungkinkah ada Tuhan lain selain Allah? Sebagaimana kita lihat hari ini, walakinna naral kauna munassaqa, harmonis alam semesta ini. Coba kalau rusak saja tatanannya, bergeser sedikit bumi dari peredarannya, tertarik dia, bulan juga begitu, berantuk-rantuk sedunia, lihat doa jawab kini lagi. Tidak. Tapi sekarang munassaqan, dia tertata dengan rapi, harmonis satu sama lain, berjalan dengan baik. Kadang kalau dipikir-pikir, bara manusia aku banyak merusak, tapi masih tetap saja bertahan. Efek rumah kaca yang sering dibicarakan orang karena polusi yang tinggi dan berbagai macam, sehingga menjadikan ada global warming, pemanasan global, suhu udara semakin panas, di kutub tidak dingin benar itu, lama-lama mencairnya. Nah, kalau mencair bisa jadi daratan ku bisa terbenam sebagian, waktu itu tidak tertampung dek lawi airnya, berbagai macam. Tapi sampai hari ini alhamdulillah masih ada penyeimbangan. Jadi kalau rusak esok ku bukan karena Allah, tapi karena apa? Bima kasabat aidin nas. Tapi yang kita ambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menata keserasian ini. Kalau seandainya ada Tuhan lain,
Seandainya ada Tuhan lain bersama dengan Allah, sama-sama jadi Tuhan, sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya irada, sama-sama punya kudrah, keputusannya harus berjalan pula, apa jadinya? Nah, tentu lakhtallal kaun, alam semesta akan rusak, tatanannya akan rancu, hancur nanti. Jadi faidan, bila demikian adanya, maka tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah baru kita yakin bahwa kebenaran yang hakiki ada di dalam keyakinan la ilaha illallah. Dan itulah dakwah para nabi. Itulah dinul qayyim. Tidak ada yang berbeda dalam perkara ini. Karena itu kalau kita tanya tentang din, agama yang dibawa oleh para nabi semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dinun wahid, agama yang satu, yaitu din tauhid, agama tauhid. Jadi jangan mau kita dibujuk-bujuk oleh orang hanya dengan iming-iming harta benda, iming-iming pangkat dan jabatan, diiming-imingi kebahagiaan berumah tangga, diiming-iming gagah dan cantik orang. Mau kita menukar akidah tauhid la ilaha illallah dengan keyakinan lain yang mengajarkan banyak Tuhan, ada Tuhan selain Allah, trinitas dan berbagai macam keyakinan dewa-dewa. Di dalam keyakinan Islam itu adalah pokok dari ajaran agama, dan itulah asluddin, itulah asal dan pondasi dari agama, yaitu meyakini bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja. Nah, inilah yang dititipkan hendaknya kepada anak cucu. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?" Am kuntum syuhada, apakah kamu menjadi saksi ketika Ya'qub dihampiri oleh kematiannya di saat sakarat? Tatkala itu dia berkata kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku tiada, setelahku, maknanya setelah aku tiada di muka bumi ini, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslim." Ini agama anak keturunan dari Nabi Ya'qub, apa? Islam. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada tuntunan Allah, patuh kepada apa yang diwariskan oleh ayah beliau. Ada ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam, ajaran apa? Ajaran berserah diri kepada Allah. Itu makanya pada ayat sebelumnya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati la minas salihin." Kemudian
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ini menunjukkan bahwa agama yang diwarisi termasuk oleh Bani Israel bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, tapi Islam. إذ قال له ربه أسلم Islamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Aku Islam, berserah diri kepada Rabb semesta alam, alam semesta ini. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ibrahim mewasiatkan itu, mewasiatkan pesan millah ajaran agama yang dibawanya kepada putranya, begitu juga Ya'qub. Apa kata Ibrahim dan Ya'qub? Inna Allah astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah lah yang memilihkan untuk kamu agama ini. Apa agamanya? Islam. Nah, karena itu jangan mau dikotak-kotak lagi Islam kita itu dengan Islam apa-apa. Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Dan kita penganutnya adalah Muslim. Siapa yang menamai kita pertama sekali Muslim? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sammakumul Muslimin. Nabi Ibrahim menamai kita siapa? Orang-orang Islam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wama ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj. Huwa sammakum al-muslimun. Jadi orang Islam tidak ada berserah diri kepada selain Allah. Orang Islam hanya meyakini Allah lah satu-satunya ma'bud, sembahannya. Ini pula yang tersimpan dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jangan mau kita dibujuk-bujuk. Ini anak-anak muda, saya ingatkan betul, mencari pasangan, ingat apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal mawfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin nasi la'allahum yatadhakkarun.
wahai laki-laki Muslim, wahai laki-laki mukmin, wala tankihul musyrikat, jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik, karena itu diharamkan menikahi wanita-wanita musyrik. Ada pengecualian untuk ahlul kitab, tetapi saya cenderung mengatakan sebaiknya tidak, karena dalam konsep pernikahan yang diajarkan oleh Islam, bahwa pernikahan itu tujuannya untuk bertanasul, untuk berketurunan, dan menemukan di dalamnya, agar terbertemu di dalamnya sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, bagaimana rahmat akan turun kalau di dalam rumah tangga itu ada yang mempersekutukan Allah? Coba renungkan itu. Karena dia mengatakan, ya Buya, kan kalau wanitanya ahlul kitab kan boleh. Kalau hanya berbicara boleh, iya. Tapi mencari pasangan bukan sekadar dape. Ini untuk laki-laki. Bukan hanya sekadar dapat pasangan. Kan tidak ada orang datang, cari yang bawa bini, cik. Si anak kamu cari, asalnya orang. Kan tidak ada model itu. Asalnya orang salah. Ada harapan, ada yang akan dibangun, ada cita-cita. Karena hidup kita ini tidak hanya masa sekarang. Ada anak-anak yang akan diharapkan menjadi anak-anak yang saleh, yang akan mendoakan sebagai amal yang tertinggal setelah kita tiada, dan pahalanya masih mengalir. Coba kalau anak-anak itu terdidik pada ibu yang mengajarkan Tuhan beranak. Coba ini. Jadi orang kadang-kadang berpikir untuk perkara hukum. Iya, ada ulama mengatakan bahwa boleh. Tapi majlis ulama dalam fatwanya cenderung kepada mengharamkannya. Kenapa? Melihat dampaknya, melihat realitanya, banyak laki-laki kini yang tidak mampu mengendalikan istrinya, mendidik istrinya yang non-muslim tadi untuk bisa beriman kepada Allah, malah tidak seketik tukang panciang. Ini dalil ini kan. Nah. Kalau sayanglah jatuh, habis adanya. Mangga saja disuruh. Namu saja. Nah, ini banyak sekarang. Laki-laki masuk organisasi, suami-suami takut istri. Nah, sehingga binilah yang mengatur. Sampai ke urusan akidah, sampai pula adonnya berprinsip, apa katanya kalau dia sudah menikah beda agama, anak-anak kita beri kebebasan mau pilih agama ayahnya atau agama ibunya. Oi, awak apa orang? Kenapa ada rukhsah laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab? Karena agama memberikan kewenangan kepada laki-laki sebagai apa? Qawwam. Kondak, ini yang diurus orang, ini yang diatur orang. Nah, melihat fakta sering terjadi begitu, maka cenderung
Ulama mengatakan yang lebih baik diamalkan sekarang, tidak usah lah cari, sama muslim lah. Tapi kalau wanitanya muslimah, apakah boleh dinikahkan dengan ahlul kitab sekalipun? Tidak boleh, haram hukumnya. Tapi siapa yang diberikan amanah untuk menjaga ini? Amanah itu diberikan, tanggungjawab itu diletakkan ke pundak walinya. Karena itu bacaannya wala tunkihu, janganlah kalian nikahkan. Siapa yang tertunjuk di situ? Orang tua, wali. Jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik dengan siapa? Dengan wanita muslimah. Hatta yu'minu. Nah, sampai mereka beriman, bukan hanya mengaku Islam. Nah, nah disinilah kelalaian banyak kita. Banyak orang sekarang yang lalai dalam perkara ini, sehingga tergadailah akidah tauhid. Datang orang ingin menikah dengan anak perempuannya, mau dia masuk Islam asal dinikahkan. Kadang lu tiwa lain namanya masuk Islam ya, berhari sudah nikah, dua hari. Tidak nak tahu apa dulu. Iyo leyo bananya tu. Laidak dek nak dapik anak awak sajunya namu masuk Islam. Lain dak dek kerana pernikahan sajunya namu bersyahadat. Ada pula nak berkelah. Orang kau kan santiang kini menjawab. Eh, kan awak nak lain ya. Dalam batin tu kan Tuhan tahu menganda sampai ke sini urusan awak tu. Ha, tapi beko beranak ciek balik nyok agamonyo nyobau anak tu, ha, baru kekan yang ia matu. Ha, itu. Lebale ko buya la murtad anak ambo. Nah, dulu dah dikecian. Pareso bana dulu kesungguhannya. Adukah awak memerisun? Aduh. Kenapa? Karena laki-laki itu akan menjadi kawam. Ini bukan semata-mata laki-laki, tapi laki-laki yang saleh, yang akan bertanggungjawab dunia dan akhirat atas anak kita yang kita nikahkan dia dengannya. Nah, bolehkah diuji keimanan orang? Kenapa tidak? Perhatikan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا
ma anfaqtum walyas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Perhatikan kalimat famtahinuhunna, uji mereka. Siapa yang disuruh uji oleh Allah? Itu wanita-wanita beriman. Wanita-wanita beriman yang terkurung di Makkah selama ini, tidak bisa berhijrah. Tiba-tiba mereka lolos dari pengawalan, dari penjagaan, lari dia ke Madinah. Ketika hukum Allah Subhanahu wa taala turun bahwa wanita muslimah tidak halal lagi dengan di luar Islam, laki-laki non muslim, laki-laki kafir, apakah dalam keyakinan umat Islam orang Nasrani kafir? Iya. Orang Yahudi kafir? Iya. Orang Hindu kafir? Iya. Orang Buddha kafir? Iya. Itu dalam keyakinan kaum muslimin. Nah, kalau ada wanita muslimah dahulu di Makkah, waktu itu belum ada larangan menikah dengan orang kafir, belum ada ketentuan hukum bagaimana wanita berada di dalam zimmah, dalam tanggung jawab seorang suami kafir. Kemudian hukum Allah turun, mereka tidak halal lagi. Lolos wanita muslimah tadi dari pengawalan suaminya atau pengawalan kaumnya, berhijrah dia ke Madinah. Bagaimana sikap? Apa perintah Allah? Uji mereka dahulu. Famtahinuhunna. Uji. Walaupun perkara iman yang hakiki Allah yang tahu. Ya. Allahu a'lamu bi imanihinna. Iman yang sebenarnya Allah yang lebih tahu. Benar. Tetapi manusia mesti mencari alamat, tanda-tandanya. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, namun jika kamu ketahui mereka wanita-wanita yang berhijrah itu benar-benar orang beriman. Dari mana kita tahu? Dari alamat, dari tanda-tanda. Nah, karena itu perlu mau dia masuk Islam cari dulu, periksa dahulu betul tak dia sungguh dalam keislamannya. Tidak dua hari, tiga hari sebelum menikah masuk Islam, solat belum pandai, kau tidak mengerti, sudah lebonyo nak awak dalam masa itu balik-balik ke agamanya. Anak-anaklah takut jadi janda. Akhirnya demi mempertimbangkan status janda atau status agama, banyak kalah status agama, biarlah berpindah agama asal tetap jauda. Nah, itu sekarang yang perlu diingat-ingat, diwaspadai oleh kaum muslimin. Nah, untuk apa ketentuan-ketentuan seperti itu diterapkan di dalam Islam? Agar warisan yang diwariskan semenjak dahulu oleh para nabi dan rasul, yaitu dinut tauhid, agama tauhid ini tidak bergeser dari dalam diri kita. Nah, itulah yang diamanahkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada putra-putranya, oleh Yaqub alaihissalam kepada putra-putranya, dan itulah yang dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara, kata Nabi ketika hajjatul wada, ketika beliau haji, janganlah kalian setelah aku tiada kembali menjadi kafir. Nah,
itu adalah titipan berharga yang tidak bisa dinilai dengan tumpukan harta sebanyak apapun. Dan itulah tanggung jawab bapak-bapak, tanggung jawab ibu-ibu terhadap anak. Tidak usah terlalu cemas, kita tidak meninggalkan harta banyak untuk putra-putri kita. Sebab kehilangan harta tidak seberat kehilangan iman. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Rumah tangga hari ini lebih mementingkan warisan kekayaan dari warisan keimanan. Sudah nampak, sudah lama tampak bagaimana kita tidak mementingkan titipan agama kepada anak-anak kita. Coba manan ringan hati apa-apa dan ibu-ibu magihkan piti bimbel atau uang untuk mengaji. Itu kalau untuk mengaji tidak bagai menunggak piti bu untuk bimbel tidak ada baduan. Nah, coba lihat sekarang bagaimana anak-anak kita sulit untuk diarahkan. Kenapa? Yang melatih berpikir seperti itu adalah kita orang tua. Kita terus lebih mengedepankan masa depan duniawinya dibandingkan dengan masa depan ukhrawi. Nah, kita lanjutkan membahas perkara tauhid kita. Lanjutkan adalah at-tauhid, itu ada tauhidur rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Sebagian ulama menambah menjadi tauhid al-asma was sifat. Dalam kitab ini dikatakan at-tauhid qisman. Tauhid terdiri dari dua macam pembahagian. Dua pembahagiannya. Yang pertama disebut tauhidur rububiyah dan yang kedua disebut tauhid al-uluhiyah. Wala yakunu al-insanu mu'minan haqqan illa idza aqarra bihima jami'an wa 'amila bimuqtadahuma. Ingat, tidak akan seseorang menjadi seorang mukmin yang hakiki kalau dia tidak mengakui kedua-dua tauhid ini dan terkandung di dalamnya mentauhidkan asma dan sifat Allah. Nah, kalau hanya orang sampai pada tauhid rububiyah saja, dia tidak bisa menjadi seorang mukmin dengan itu, walaupun dia mengaku muslim. Jadi kedua-duanya termasuk di dalamnya tauhid al-asma was sifat harus diakui keseluruhannya baru dia menjadi mukmin. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Amma tauhid ar-rububiyah fahuwa al-i'tiqad bi anna Allah wahdahu wal khaliq lil 'alam. Yang dikatakan tauhid ar-rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Huwa wahduhu al-mutasarrifu fihi bir-rizqi wal-ihya wal-imatati wal-shifa wal-marad wa ghairi dhalik. Allah lah satu-satunya yang bertasarruf, melakukan tindakan dalam memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan kesembuhan, mengizinkan terjadinya penyakit dan yang lainnya.
falaysa li ghairillahi khalqun fi ayyi syai'in min al-asya. Selain Allah tidak ada yang mencipta. Ini manusia tidak pencipta, manusia juga inovator. Merangkai ciptaan menjadi bentuk lain, itu nembandai waknya. Nah, mencipta tidak ada. Waduh, pencipta mobil listrik. Nyondak pencipta. Kalau dikaji mana? Dia penemu. Baku itu. Indiang dari ada ambilnya. Oh, dari basi ya. Basi di mana carinya? Lem tanah biji basi. Ainyo bertanam tu. Indah. Ciptaan Allah. Di manusia berinovasi merubah satu bentuk kepada bentuk lain. Kreator. Waduh, penemu mic. Enggak penemunya. Nyo pakai listrik si Alona menemukan. Oh, si anu Thomas Alva Edison dari mana dapat dulu? Anan digabuangnya, apon di peraduannya sehingga menimbulkan arus listrik. Manusia hanya dalam rangka itu. Sedangkan Al-Khaliq, pencipta alam semesta, minal adami ilal wujud, daripada dari nda ado menjadi ado, hanya Allah. Dan ialah satu-satunya yang bertindak, yang tidak bisa diatur terkait dengan rezeki, menghidupkan, mematikan. Itu kan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna wassifatul uliya, hanya Allah. Walaupun orang mati dengan berbagai sebab, dan mati karena sakit, adona mati diantak jarum sekadang linggi, kalau jarum ketik itu nak mati lah. Nah, itu sebab lahir saja. Tapi yang mendatangkan kematian dan yang mengizinkan kematian itu terjadi, siapa? Malaikat maut saja tidak menjadi penyebab hakiki. Coba bayangkan, malaikat maut tidak bisa mematikan orang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cerita, diceritakan zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, sering bapak dan ibu mendengarkan cerita itu. Ada seseorang dijadwalkan sebentar lagi mati. Nah, malaikat maut sudah mengintai-ngintai. Nah, di dalam catatannya, ini orang matinya di India. Tapi dilihat-lihat masih dekat Nabi Sulaiman juga. Ini kapan prosesnya ini? Ternyata saat hampir mendekat, orang tadi datang kepada Nabi Sulaiman. Rupanya dia merasa ajalnya sudah menghampir. Dia minta agar dia dihindarkan dari maut. Apa katanya? Ya Sulaiman, engkau adalah Nabi Allah yang bisa menguasai angin. Saya minta engkau perintahkan angin ini menerbangkan saya ke India sana, supaya saya tidak menemui maut, kematian saya. Cik Nabi Sulaiman, kalau itu nengkau tidak jadi malah perintah tabang itu. Tak lama datang malaikat maut. Ha, mengaku. Tidak, ambo heran-heran kecik malaikat maut. Baku itu. Ambo diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa si fulan di India. Tapi nampak dia ambo nyusiko je tadi. Cik Nabi Sulaiman, yo nyo nak lari dari maut. Tu kini nyo kajar ke India. Rupanya dia mengejar kematiannya ke sana. Nah. Jadi, siapa al-mutasarrif? Siapa yang tindakannya tidak bisa dihambat, dihentikan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun? Dia berbuat sesuai dengan kudrah dan iradahnya, hanya Allah. Nah, jadi meyakini bahwa Allah satu-satunya Khalik, meyakini Allah satu-satunya yang bertindak atas seluruh makhluknya secara mutlak,
Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang menentukan kematian, yang membuat kematian, Dia yang memberikan kesembuhan, Dia yang memberikan sakit. Tidak ada selain Dia yang menciptakan semua itu, hanya Dia saja. Nah, kalau keimanan seperti itu, baru sampai di situ. Ini pernah juga saya jelaskan, itulah disebut dengan tauhid ar-rububiyyah. Mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Khalik pencipta. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau hanya sampai di situ keimanan orang, dia belum menjadi mukmin, karena dia keimanannya berserikat masih sama dengan iblis, sama dengan kaum musyrikin Makkah. Sama dengan iblis, sama dengan musyrikin Makkah. Kenapa? Karena iblis tidak membantah pencipta. Iblis mengakui bahwa Allah penciptanya. Iblis mengakui bahwa Allah pencipta Adam. Iblis mengakui bahwa Allah lah yang menentukan ajal, karena itu kepada Allah dia minta tangguhkan ajalnya. Nah, kalau hanya sebatas itu keyakinan seseorang, dia belum berbeda dengan iblis, belum berbeda dengan kaum musyrikin Makkah. Karena orang musyrikin Makkah mengakui bahwa Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dari langit, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena itulah makanya pengakuan akan rububiyah Allah belum menjadikan seorang sebagai mukmin. Nah, sekarang apa tauhid yang kedua, al-uluhiyah? Yang dikatakan tauhid al-uluhiyah adalah fahuwa ifradullahi ta'ala. Ifradullahi ta'ala wahdi bil ibadati wat tawajjuh ilaihi bid du'a, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dengan ibadah kita, dan hanya kepadanya kita menghadapkan permohonan kita, doa. Iyyaka na'budu. Nah, itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ada dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita bermohon, meminta pertolongan. Jadi apabila seseorang telah mengakui adanya Allah Rabbul Alamin, dia yakini bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mutasarrif fi khalqi, Allah yang melakukan berbagai tindakannya, bertindak atas makhluknya dengan segala iradah, kudrah iradahnya. Tapi kemudian orang itu tidak menyembah Allah, atau dia sembah Allah tapi dia sembah pula yang lain, dia tidak bermohon meminta hanya kepada Allah, dia minta kepada Allah, minta pula kepada yang lain, dalam kedudukan yang sama, bukan sebagai mengambil sabab, apakah orang itu mukmin pada hakikatnya? Tidak. Jadi karena itu kalau menjadi mukmin tidak cukup hanya dengan pengakuan adanya Tuhan. Tidak cukup hanya dengan pengakuan buat Tuhan, hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Tetapi harus sampai kepada apa? Kepada menyembahnya, meminta hanya kepadanya. Itu baru orang itu sampai kepada tauhid uluhiyah, dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia,
dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, kita praktekkan di dalam hidup kita, baru orang itu beriman pada hakikatnya. Nah, sudah nampakkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa banyak orang yang sampai pada peringkat satu berbelok ketika naik peringkat dua. Itu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara as-samsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, mereka ini siapa, kaum musyrikin Makkah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti berkata Allah. Fa anna yufakun, kenapa mereka berpaling, kenapa tidak lurus mereka terus berjalan di atas itu? Sembahlah yang mencipta itu, sembahlah yang menundukkan matahari dan bulan itu, patuhilah dia, taatilah dia, dan berdoalah kepadanya. Tapi sayang, sampai pada level itu berpaling. Fa anna yufakun, disayangkan. Nah, umat Islam hari ini juga sebenarnya banyak yang disayangkan bersikap seperti ini. Mengaku Allah sebagai ilah, mengaku Allah sebagai Razzaq, Allah al-mutasarrif fi khalqi, dia yang menentukan segalanya untuk hambanya. Padahal dia tahu itu, dia akui itu, tapi ketika meminta payo ke dukun, fa anna yufakun. Pangkok bapa liang jualai. Akan disayangkan. Dia akui Allah sebagai penciptanya, tetapi dia persekutukan Allah dengan yang lain. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Apa? Syirik. Apa kalimat Nabi menjelaskan? Perhatikan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan padahal hanya dialah yang menciptakan engkau. Mestinya setelah sampai kepada tauhid rububiyah, melangkahlah kepada uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Menjadikan Allah satu-satunya sembahan dalam ibadah kita, tempat menghadapnya kita, kepadanya kita menghadapkan permohonan dan doa kita, permintaan kita. Nah, jadi kesimpulan kita, perteguh-teguhlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu semuanya, itulah bawa pulang lu. Banyak benda aku ndak letekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di dalam keimanan kepadanya dan mematikan kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tercukupkan sampai di sini. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.